Halo pemirsa semuanya, ketemu lagi sama saya. Hari ini saya berada di Sungai Sepait, Pekalongan ini pemirsa. Dan rencananya saya akan mancing menggunakan umpan udang mati ini pemirsa. Oke lah, mudah-mudahan hari ini saya bisa strike ikan. Dan tetap simak terus videonya. Oke sip. Sekarang kondisi air ini sangat keruh sekali ini pemirsa. Tapi akan saya coba untuk lempar umpan di sini. Mudah-mudahan bisa strike ikan ya. Trek lagi ini pemirsa, lumayan ini, baru saya lempar. Ternyata ikan buntal ini. Oke lah, nggak apa-apa, yang penting ada tarikan untuk hari ini. Kita lanjut kembali ini, oke? Kita pasang kembali ini umpannya. Jadi ini pakai mata kail nomor 9 kecil ini saya. Dan udangnya saya kupas. Strike ini pemirsa, strike kembali, jos gandos ini, ikan buntal lagi ini. Wah, ini lebih besar dari yang pertama tadi ini, tarikannya luar biasa. Oke, kita lanjut kembali. Bisa menggunakan joran UL capung 662. Oke.
sementara yang saya angkat ini pada buntal semua ini. Strike pemirsa, ini strike. Walaupun airnya keruh dan anginnya kencang, tetap strike. Nah, ikan keting ini ngek bunyinya. Oke, lumayan ini. Anginnya semakin kenceng ini. Sekarang sudah sekitar jam 10-an ini dan anginnya makin kenceng, tapi pancing tetap saya tinggal di sana itu pemirsa. Oke, nggak apa-apa, mudah-mudahan ada tarikan kembali. Strike ini pemirsa, strike. Kenapa ini? Kenapa ini? Pikowojo kecil ini ternyata. Ini dia. Nah, tarikannya lumayan sekali ini. Jos. Kita lanjutkan, padahal airnya harusnya cukup deras ini. Kita masukkan sini ini. Nah, lumayan 3 ekor ini yang buntal nggak saya hitung. Strike pemirsa, strike lagi nih. Nah, ikan ini lagi, semakin siang semakin ganas. Oke, lanjut lagi karena udang masih banyak itu. Oke, sip. Jos. Kita pasang kembali udang kupasnya. Oke, kita lempar lagi. Sip.
strike. Strike ini pemirsa. Iya, iya. Buntan lagi. Tuh. Tuh. Ini nih babon buntal. Ulu. Lanjut lagi enggak ini pemirsa? Lanjut. Oke, sip. Baik pemirsa, karena sekarang sudah siang dan anginnya semakin enggak karuan, jadi mancing kali ini cukup sampai di sini dulu. Mudah-mudahan saya bisa lanjut di mancing berikutnya, entah kapan. Jangan lupa tonton juga video yang lainnya dan sampai ketemu di video berikutnya. Oke, sip.